Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, di pagi yang cerah ini, ya ini si Keting mau dijemput sama juraganya guys, yang sekarang lagi di perjalanan. Ya teman-teman, hari ini tanggal 20 Januari 2024 hari Sabtu, si Keting ini mau dijemput nih guys. Ini Kang Aceng lagi bersih-bersih ya. Ciketing ini alhamdulillah dalam progresnya 1 bulan guys ya, dalam 1 bulan alhamdulillah udah kelar ya. Dan hari ini Mas Darwadi tuh menyempatkan diri untuk jemput sekalian mau silaturahmi ke garasi Bakul Ngebul guys. Oke guys, pokoknya simak terus ya, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita tunggu kedatangan dari juragan si Keting ini untuk jemput unit kesayangan. Nah, check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun! Oke guys, nih Mas Darwadi jemputannya udah datang nih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kabar baik ini. Alhamdulillah sehat. Sampai. Nah, ini katanya. Ownernya langsung. Kita cek-cek dulu. Cek-cek. Guys, masih tetap guys. Guys. Oh, driver andalan Mas. Mas Sabto. Alhamdulillah bisa kesini lagi. Berapa kali berarti Mas? Ya, empat kali. Yo, kan Angga Kris dua kali. Apri Haji sama sekarang Mas Darwadi masih menggunakan jasa. Percaya pokoknya. Driver online. Spil-spil nomor HP-nya. Nih, bisa kunjungi nih. Jadi terkenal ini. Ini si Keting, ini lagi dicek-cek sama ownernya. Gimana Mas Darwadi, lihat tampilan baru si Keting? Pangling yang pasti, yang dari biru jadi perak ya. Ada ceritanya dulu Mas, ya pernah punya ya? Dulu malah cuma pengen doang kan. Oh pengen doang. Zaman sekolah. Jadi ada teman yang punya waras begini. Oh iya. Ada iya. Beli jadinya. Jadi berarti warna silver hitam itu kesukaan Mas Darwadi ya dulu ya. Iya. Coba Mas dinyalain Mas. Sok belajar juga nggak apa-apa.
rasanya pedes, mantep. Mau sekalian di tes? Ayo. Oke guys, sekarang Mas Darwadi mau test drive si keting. Ayo Mas. Oke Mas, jadi gimana untuk perubahan si keting? Yang pasti akselerasi mantap, cepat, responsif juga. Iya, kalau kalau udah jelas ya, kalau dari tampilan mah udah 180 derajat ya, perubahannya. Ya. Di belayar Mas, belayar. Oke, mantap. Oke. Jadi gimana sekarang? Setelah ngerasain nunggangin si keting, yang pasti beda dari awal ya, dari warna, tampilan, tenaga apalagi. Iya. Ya. Oke. Nggak mengecewakan restorasi di tempat bangun full. Oke, mantep. Jadi gini Mas, sepil coba buat budget yang dikeluarkan untuk restorasi si keting ini Mas. Untuk budget kemarin hampir 80% part-part ganti semua ya Bang ya? Iya. Termasuk dari box mesin dan lain-lain lah, intinya untuk budget total itu hampir 31.800 kalau salah. Oke, ya. Itu ada part-part dari bawaan Mas Darwadi ya? Iya. Cuman beberapa aja yang udah diganti. Iya. Ini total semua sekitar 31-an. Jadi saya worth it sih Kang. Oke. Dengan tampilan seperti ini ya, menurut saya nih. Oke.
Jadi mudah-mudahan yang lain ya komen-komennya bagus lah ini ya. Okay. Karena dengan harga segitu ya wajar, karena emang part-partnya juga sekarang udah mulai kelihatan lah harganya ya. Okay. Alhamdulillah teman-teman, Mas Darwadi merasa senang dengan tampilan baru si Keting ya. Juga tadi udah coba sedikit blayer-blayer sambil jalan, guys. Untuk akselerasinya alhamdulillah udah mantep. Oke, guys, sekian lagi, Mas. Siap. Mas Darwadi mau lihat bahan garapan di gudang garasi Bakul Ngebul, guys. Kita pastikan barangnya ada, gitu. Ada. Gitu. Pokoknya aman, tenang aja, aman, dijamin aman. Jadi sisa garapan itu tinggal 8 lagi. Nah, ini sisanya nih. Coba Kang Aceh yang jelasin urutan. Setelah Mas Apriyaji, kita kerjakan yang mana? Setelah Mas Apriyaji ini pindah ke sini nih, Mas. Ini punya orang Ngawi. Setelah orang Ngawi, kita pindah sana langsung. Ini nih dulu tuh. Ya, ini Ngawi. Terus ini. Milenium dulu. Ini. Cirebon, ya. Cirebon. Terus langsung ke sini. Tegal, ke Bekasi. Nah, Bekasi pindah ke ini nih. Iya. Tapi nggak tahu itu. Nah, itu Mas Darwin nanyain si semut mana ini. Oh, ini. Ini si semut tuh yang tiga jalannya 30. Gitu. Maaf nih bilang semut. Pelan itu. Nah. Ya, ini punya Mas Ciheng, ini Mas Rizky dari Bekasi. Nah, ini juga sama nih yang kita ambil dari Jawa Tengah nih. Solo Mas ini ya? Iya.
kita ambil ini dari Karanganyar. Iya, Karanganyar. Mojosongo. Nanti Mas Sabto juga mau nambah katanya. Apa mau ngirimin unit, guys? Siap, siap dikirimin. Monggo, monggo, monggo. Pokoknya amanlah ke Mas Sabto. Sampai sini bolak-balik. Ini yang dari Klaten ya, Kang ya? Mana? Iya. Ini yang unit dari Mas Rafa ini. Jadi gitu Kang, si keteng udah jadi, udah beres. Ya intinya saya puas sebagai pelanggan dan juga subscriber ya. Iya. Mudah-mudahan tim Bakul Ngebul dan Kang Jaja semua lancar. Amin. Kedepannya tambah sukses. Amin, amin, amin. Ya. Jadi begitu juga saya Mas ya. Alhamdulillah Mas Darwadi udah merasa senang dengan tampilan baru si keteng ya. Tim Bakul Ngebul juga merasa senang ya, karena Mas Darwadi udah tes unitnya. Gimana Mas tadi teh? Mantep, mantep. Akselerasi terutama, ya. Bagus. Ya. Jadi untuk budget 31.800.000 worth it Mas. Worth it. Ya. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan si keteng tidak rewel ya Mas. Rewel ya. Pokoknya nanti tebar virus di. Siap nanti. Biar nanti pada kesini Kang, silaturahmi iya, intinya iya. Kan begitu Kang. Iya, siap. Ya, nah, nantinya juga Mas Darwadi setelah restorasi si keteng ini, jangan lupa ya Mas ya, kasih kabar lah. Siap. Kita. Nanti kita tes nanti. Iya, iya gitu Mas. Nanti ditunggu video berikutnya di Bekasi. Siap. Oke, buat keliling-keliling komplek. Iya Kang. Oke, mantap. Sekarang ini si keteng mau langsung diangkut nih. Nih Mas Darwadi, STNK yang dititipkan ya, cuma itu aja. Ya. Nah teman-teman, ini sekarang si keteng mau diangkut nih. Nah, itu kuncinya. Dan nanti untuk sertifikatnya saya kirim ya, nyusul. Sertifikat ini guys, sertifikat dari Bakul Ngebul untuk restorasi si keteng. Yang ini nih guys. Jadi itu aja Mas yang dibawa perintilannya. Iya Kang, yang sisanya buat Kang Jaja mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Jadi kadang juga netizen tuh suka bertanya Mas, untuk perintilan bekasnya katanya dikemanain gitu Mas. Oh iya. Iya. Jadi kita kan kadang ada yang dibawa ya gitu yang masih dibutuhkan. Kadang juga kayak ini nih, kayak Mas Darwadi nih, cuman ini aja nih guys. Pelek. Pelek.
depan, knalpot, bak kopling ya. Cuman itu aja, untuk yang lainnya perintilan yang bekas-bekasnya disimpan di sini. Ya, mudah-mudahan okay, bermanfaat lah. Misalkan ada yang mau restorasi bisa dipakai enggak? Iya. Amin. Terima kasih. Guys, jadi begitu guys buat netizen yang kemarin bertanya-tanya untuk perintilan bekasnya, ya gitu guys, ada yang dibawa dan juga ada juga yang ditinggal di sini ya. Buat Kang Teja stoknya banyak, pokoknya melimpah. Jangan lupa Kang, yang ini nih. Nah ini okay, penting ini. Ini masih ya teman-teman untuk si keting ini dengan pick up Mas Sabto guys ya. Pokoknya ini pick up andalan dari Bekasi nih guys. Udah 4 kali nih. Nah, teman-teman bisa lihat nomor WA-nya di sini. Pokoknya pick up mau pindahan, mau angkut unit, mau pekakas, pokoknya apa aja ya yang muat di mobil ini silakan hubungi nih nomor teleponnya Mas Sabto. Bojo Trans ya. Ya Mas, Bojo Trans. Brojo Trans guys, Brojo Trans Mas Sabto dari Bekasi. Oke, si keting udah dinaikin. Ini nggak bakalan ditutupin ya, guys. Mudah-mudahan nggak hujan. Nanti juga ini bakalan jadi pusat perhatian nih di jalan. Nyebar virus. Ya. Oke. Mudah-mudahan unitnya awet, tidak rewel. Pasti ya, motornya pasti dianggurin, guys. Ini pasti dianggurin buat keliling-keliling komplek aja. Istri kedua ini. Iya. Udah cek Kang Aceng, ada yang ketinggalan lagi nggak? Nah, karena itu aja yang dibawa sama unitnya. Okay, kita ikat rapi. Oke okay guys, si keting udah kita naikin ya. Sekarang Om mau langsung OTW lagi ke Bekasi. Oke okay guys, ya mudah-mudahan unitnya awet ya, tidak rewel. Kalau ada apa tinggal kontak aja. Iya Kang. Ya, terima kasih banyak udah ini, percaya buat restorasi di bengkel Bakul Ngebul. Jadi Kang, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat YouTube, Kang. Untuk sahabat Bakul Ngebul, jangan lupa subscribe, like, komen YouTube-nya Bakul Ngebul di Subang. Kang Jaja, gaskeun. Kang Jaja, gaskeun. Kang Jaja, gaskeun. Oke, mantap. Kali ini cover seluruh Indonesia. Oke okay guys, sekian dulu ya untuk konten kita hari ini, penjemputan si keting ya, langsung ownernya yang jemput. Mudah-mudahan unitnya awet dan tidak rewel. Pokoknya buat teman-teman, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Kita gaskin lagi di proyek Mas Apriyaji F1ZR 2003. Salam ngebul dari Bakul Ngebul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Halo guys, jangan lupa like, comment, share and subscribe channel YouTube-nya Bakul Ngebul, oke? Okay? Kang Jaja, gaskeun!